象棋是中国传统棋种，在中国有着非常悠久的历史。中国象棋随着华人迁徙印尼传入群岛各地，象棋的玩法具有独特性和区别度，深受各界人士的喜爱。我们一起来看看。象棋是中国的一种流行游戏，这个游戏的历史可追溯到公元前475年至221年。象棋棋子呈扁平圆形，并带有上面的汉字。此外，象棋象征着中华文化的珍贵遗产，具有深刻的哲学思想。Kalau kita mengetahui bahwa catur gajah itu siang, itu aslinya ini siang itu gajah, ya ini, ya tulisannya seperti ini. Jadi dibedakan dengan catur internasional atau catur yang berasal dari India, ya.Nah, catur gajah ini konon sudah berkembang juga di Chinese itu pada abad kira-kira 4 ke 5. Jadi di sanalah mereka mulai menentukan permainan, dan memang ada kemiripan, nanti kita akan jelaskan, antara catur gajah dengan catur internasional, ya. Dan saat ini di Tiongkok adalah dua-duanya itu juga berkembang, bahkan juara-juara dunia itu baik Xiangqi maupun juga internasional itu orang-orang Tionghoa, ya. Jadi saya rasa catur ini sangat menarik, dan kita bisa ikut mengembangkan ini di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Dan kota Bandung ini mempunyai ciri khas karena masyarakat luas itu ingin belajar. 中国象棋是一种锻炼和激发智力、战略经济和情感敏锐度的活动，除了需要在技术上精通外，在象棋中还需要智慧来解读对手的动向。象棋游戏有时可以被视为一种战争艺术的概念。Mulai belajar itu biasa mengenal papannya, ya. Papannya ini terdiri dua negara, ya. Ini dan ada sungai yang memisahkan keduanya.Kalau pada catur umumnya kan kita bermain di bidang, ya, di kotak ini. Tapi ini permainannya di titik temu dari garis-garis vertikal dan horizontalnya. Jadi ada 90 titik tempat bermainnya biji-biji atau bidak catur ini. Kita bermain di 90 titik, ya. Nah, uniknya ada dari biji yang hanya bermain di kemah ini. Ini disebut 9 titik kemah.Ya, atau semacam istana, dan tiga ini adalah panglima, kemudian ada pengawalnya, ajudannya, ini tidak bisa keluar dari 9 titik ini, ya. Gajah ini hanya bisa bermain di dalam negeri, tidak bisa keluar. Nah, yang lainnya kuda, kemudian kereta, meriam, dan juga prajurit, ini bisa maju, bisa menyerang sampai ke daerah lawan.Jadi kalau kita lihat secara uniknya ini adalah antara pertahanan dan juga menyerang itu ada keseimbangannya dan ada relasinya. Gitu. Ya, saya ingin catur gajah ini menjadi suatu sport atau suatu science, suatu art, ya, suatu bagian dari budaya Chinese, budaya Tionghoa yang sangat dijunjung tinggi. Selain musik, syair, dan kemudian ada...melukis, ya, dan juga permainan Xiangqi ini. 在博良安福利基金会教授象棋的过程中，黄静豪得到了来自达鲁伊那亚席经院助手 CD 的帮助。CD 分享了他在玩和教孩子们象棋的经历。Dulu ditawarin buat belajar, mau nggak belajar catur gajah Xiangqi gitu.Awalnya kan saya nggak ada basic catur sama sekali, dan juga nggak ada bahasa Mandarin sama sekali, nggak paham sama sekali. Cuma nggak apa-apa kok, asal kamu bisa belajar, belajar aja, coba aja. Nah, dan ternyata saya memberanikan diri untuk mencoba belajar, dan setelah dipelajari ternyata bisa. Xiangqi ini ternyata bisa dipelajari walaupun kita nggak bisa bahasa Mandarin dan nggak bisa catur biasa juga. Awalnya kan cuma les, tapi sekarang jadi hobi karena menarik dengan...bagaimana cara gerak, bagaimana cara makan-memakan. Keunikannya berbeda dengan catur biasa.
unik ya, daripada catur kalau kita mungkin bisa dibandingkan dengan catur biasa gitu ya, catur internasional. Di sini mungkin kita lebih ke taktik perang, di mana di sini kayak ada buah-buah yang benar-benar khusus untuk menyerang dan buah-buah yang khusus untuk bertahan. Sedangkan kalau di catur biasa kan semuanya bisa nyerang, bisa bertahan gitu. Jadi di sini tuh kayak ada job-jobnya masing-masing, ada perannya masing-masing. 象棋是中国文化的一部分，确实应该被保护和传承。随着越来越多的年轻一代学习并喜欢象棋这项游戏，这一文化遗产变得愈发珍贵。